Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Mak Yun Channel. Di video kali ini, macam biasa, ini adalah bahan-bahan yang telah saya sediakan. Jom, let's go. 4 biji bawang merah yang dipotong halus. 3 ulas bawang putih yang dipotong halus. 1 inci halia yang dipotong panjang. 'Bukakan api, sedia untuk menumis. Sebelum itu, tuangkan setengah cawan minyak masak. Panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kita masukkan bahan-bahan yang telah kita potong tadi. Masukkan juga 4 sekawan, iaitu 1 batang kayu manis, 2 kuntum bunga lawang, 2 biji buah pelaga serta 2 biji bunga cengkeh. Masukkan juga 1 batang daun kari. Dekat sini saya menggunakan 3 sudu besar serbuk kari daging dan dibancuh dengan air. Setelah kari tersebut dibancuh, barulah saya memasukkan ianya ke dalam kuali. Sebelum ini saya telah menumbuk ikan bilis sehingga hancur. Lebih kurang 50 gram ikan bilis. Biarkan seketika semua bahan-bahan tadi sehingga naik minyak. Sementara itu, bolehlah kita memotong bahan-bahan seterusnya, iaitu terung dan juga nenas. Pada awalnya hanya menggunakan nenas, tapi disebabkan terung telah ada, jadi saya menggunakan kedua-duanya sekali. Setelah naik minyak, tambahkan sedikit air. Di sini saya telah melakukan kesilapan, iaitu memasukkan terung terlebih awal. Sepatutnya masukkan nenas sahaja. Nenas ni kita akan masak lama baru dia empuk dan lembut. So jika kita masukkan terung bersama nenas, terung ini akan cepat lembik kerana terung tidak perlu masak begitu lama. Tutup seketika supaya nenas itu empuk. Masukkan 2 sudu besar kerisik. Masukkan juga garam secukup rasa serta gula mengikut cita rasa anda. Yang terakhir, masukkan suku kotak santan. Gaulkan santan sehingga santan itu masak dan sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.